Jumlah pasien virus corona di Indonesia kembali bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin 11 Mei 2020, ada penambahan kasus positif virus corona sebanyak 233 orang. Dengan penambahan tersebut, kini total kasus pasien positif virus corona di Indonesia menjadi 14.265 orang. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam siaran langsung konferensi pers di kanal BNPB Senin sore. Selain penambahan kasus pasien positif, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 juga bertambah sebanyak 183 orang, sehingga total pasien sembuh dari virus corona di Indonesia menjadi 2.881 orang. Namun jumlah pasien positif corona yang dinyatakan meninggal dunia juga mengalami penambahan sebanyak 18 orang, sehingga total pasien meninggal dunia setelah terjangkit virus corona menjadi 991 orang. Adapun jumlah pasien positif virus corona telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia.